panas perseteruan Cina dan Amerika Serikat terus meluncur liar. Yang terbaru, Kementerian Luar Negeri Cina membongkar data korban warga sipil sejumlah negara Timur Tengah yang disebabkan oleh operasi militer Amerika. Seperti yang diketahui, Angkatan Bersenjata Amerika Serikat, US Armed Forces, mengerahkan sejumlah pasukan ke sejumlah negara di Eropa, Asia hingga Afrika. Menurut data yang dikutip dari Pusat Data Kekuatan Personel Departemen Pertahanan Amerika, pasukan militer Amerika tersebar di 37 negara di seluruh dunia. Total ada 1.363.816 personel yang dikerahkan ke sejumlah negara di dunia. Akan tetapi, Kementerian Luar Negeri Cina menyoroti operasi militer Amerika khusus di negara-negara Timur Tengah, semisal Afghanistan, Suriah, Libya, dan Irak. Dengan berani, Kementerian Luar Negeri Cina membeberkan data yang dalamnya tercatat ada lebih 800.000 warga sipil yang gugur akibat operasi militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Hal itu ditegaskan oleh salah satu juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Wang Wenbin. Tak cuma membongkar data korban jiwa, Wenbin juga menyebut bahwa pendudukan pasukan Amerika Serikat di Timur Tengah membuat sejumlah warga terlantar dan kelaparan. Amerika Serikat telah menarik diri dari lebih dari 10 perjanjian dan organisasi internasional, ujar Wenbin dikutip dari Syrian Operasi for Human Rights. Memang, mereka ada orang nomor satu yang diberhenti berusaha perang dan operasi militer yang diluncurkan oleh negara-negara Timur Tengah, Irak, Libya, dan Suriah. Pernyataan Wenbin ternyata tak cuma asal bicara. Wenbin merujuk kepada laporan biaya perang terbaru yang diterbitkan pada November 2019 lalu oleh Washington Institute Universitas Brown untuk internasional dan urusan publik. Data tersebut memperkirakan ada 770.000 hingga 800.000 warga sipil yang terbunuh secara langsung dalam operasi yang dipimpin oleh militer Amerika Serikat di Afghanistan, Pakistan, Irak, Suriah, dan Yaman. Dalam beberapa waktu, lebih banyak juga warga sipil yang terbunuh secara tidak langsung akibat dari perang, bunyi laporan Watson Institute.